kabar sahabat-sahabat Trans TV. Ketemu lagi sama saya Melisa dengan show bersama pelatih-pelatih penerima. Kali ini saya kedatangan satu narasumber saya, seorang anak muda tapi bukan mak-mak pastinya ya gitu. Beliau berbisnis kuliner, namanya Kang Asep. Apa kabar Kang Asep? Alhamdulillah sehat ya. Ini serius nih bisnis kuliner. Serius lah pasti. Karena bagi saya jarang ketemu loh. Ya tadi narasumber saya mak-mak mulu gitu. Nah, sahabat-sahabat, ini Kang Asep bisnisnya adalah cookies, kupai sama sistis ya. Kalau bicara ini kan cukup aneh bagi saya, karena yang biasanya perempuan yang ada di sini, tapi beliau ngambil bisnis yang berbeda alur aliran, biasanya laki-laki gitu. Kang, kalau bicara bisnis ini, kenapa sih Akang ngambil bisnis kuliner? Kalau kenapa yang namanya bisnis itu banyak pula sebenarnya. Cuma kebetulan ini makanan yang disukai keluarga. Saya juga sebenarnya suka ini, makanya saya bikin ini dengan senang hati, nggak terbebani. Iya, gitu. Terpaksa. Iya, gitu. Dan awalnya emang sih juga saya hanya untuk konsumsi, kan keluarga suka. Asalnya suka beli, terus coba-coba bikin resep, akhirnya coba iklanin, saya punya iklan sosmed, manfaatkan untuk bisnis. Ternyata reaksi apa ya, respon masyarakat bagus. Oke. Udah lanjut. Jadi karena suka, kemudian dicoba-coba. Saya uangnya kalau beli-beli terus, lalu beliau pernah memanfaatkan sosial media. Nah ini sejak kapan sih kan? Dan coba ini di sosmed 2017 November. Lalu bisa bertahun-tahun lagi ya? Lalu kan di rumah ya langsung gitu. Kalau sekarang-sekarang coba buka etalase. Oke. Ini kan sama sama istri? Iya. Istri bantuin ya? Bantuin. Oke. Jadi sama-sama saya lihat ada filosofi juga nih. Jadi kolaborasi antara kalsen dan istri beliau membuat kue yang pastinya bisa menggabungkan antara nuansa sebagai sebuah keluarga, juga sebagai bisnis gitu ya. Bicara kue ini apa sih? Tai dulu deh, kue tai. Apa keunggulan kue tai akan dengan yang lain? Kalau pie sendiri di Bandung masih jarang sih kalau saya ya Pak. Jadi makanya saya juga dulu awal suka karena agak aneh, ini unik gitu. Tapi lama-lama saya punya ciri khas sendiri. Itu ciri khas saya, ini pasti saya menggunakan produk yang sudah premium, dan sudah di saya menggunakan, jadi sudah diurus ya, sudah punya perizinan, makanya lebih menyiapkan, jadi dijamin. Ini kripai. Kalau sistik apa keunggulannya? Sistik rata-rata sama ya, kalau dari segi bentuk memang agak susah dimainin, cuma dari segi rasa. Nanti kalau bapak coba pasti saya banget, pasti ya coba rasanya banget gitu. Bawangnya atau gimana? Ya rasa bawangnya juga sama kan. Karena saya juga sebelum ini suka beli di tempat beli, beda-beda kan punya sih pas saya ingin rasa sendiri. Punya karakternya dirasa. Kalau ini? Nastar? Juga sama produk sistik ini sama nastar keju, sebenarnya produk yang sudah banyak di pasaran, cuma ini peluang pasarnya kan selalu bagus ya, selalu peluang pasar juga nastar sama sih seperti produk yang lain, cuma saya untuk memakai lebih spicy, jadi dari segi rasa juga tidak murahan, mainnya di rasa ya, rasa ya. Sahabat-sahabat, kalau bicara bisnis, kalau kita mulai dari apa yang kita biasa utamakan, pasti kita punya karakter yang kita menunjukkan itu pegang ya, karena itu yang kita cicip selama ini, yang kita utamakan sini ketika kita bikin sendiri, ada karakter yang kita masukkan di sini ya, pasti dapat sekali ya gitu. Nah, kalau bicara teman-teman sahabat SMB pengen bisnis, kita pengen lihat ini dimana nih kan? Saya sekarang ada outlet di Cisaran Tengkulon, itu saya ajak semua. Ada juga sosmed saya di IG Arkan Underscore CMB sama Facebook Arkan Spasi CMB. Oke, jadi sudah 4 sosial media ya, dan Facebook
respon pasar itu gimana? Sampai saat ini nggak pengen langsung langsung makan ini. Nah, kamu sama-sama pengen kontak kemana nih kan? Kontak di WA 0857-2157-6307. Sekali lagi boleh? 0857-2157-6307. Nah, kalau sama-sama pengen tahu apa impian kamu? Iya, saya pengen sekali punya counter yang cukup besar. Terus di depannya ada semacam kafe kecil. Oke, pasti. Terima kasih. Cuma menikmati makanan ini ya. Oke. Baik, sahabat-sahabat ya, kerasa banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari Kang Asep ya. Mulai dia bikin bisnis berangkat dari suka makan dengan rasa sayang kalau kita beli terus, lalu dia bisnis dan dia kembangkan dirinya produknya dengan kemudian mencipta rasa yang pasti memiliki karakter masing-masing. Nah, sahabat-sahabat, bagi saya ini inspirasi luar biasa. Apalagi saya sudah sama adalah suami istri menempatkan bisnis kita akan kuat bisa depan. Saya doakan saya terus bisa memiliki yang tadi misalnya bisa mengembangkan besar ya gitu bisa mengembangkan besar ini. Demikian program suami istri selama sama-sama berakhir, semoga bisa bermanfaat sama-sama besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.